Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Saya apresiasi dengan gerakan kawan-kawan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung yang di depan sudah melakukan aksi, sangat saya apresiasi. Tapi untuk kita ketahui bersama bahwa ada dua masa aksi yang menunggu calon kandidat rektor di depan gedung ini. Ada dua masa aksi. Pertama masa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas dan masa aksi dari Aliansi Mahasiswa Peduli Pemilihan Rektor Kredibel. Saya di sini sebagai anggota dari Aliansi Mahasiswa Peduli Pemilihan Rektor Kredibel ingin menyampaikan hasil diskusi kami, hasil diskusi anak-anak mahasiswa untuk ayahanda yang memimpin Universitas Lampung ke depannya. Kami sudah melakukan forum diskusi di Wisma Universitas Lampung pada tanggal 23. Maka izinkan saya dengan cara santun dan sopan menyampaikan press release ini kepada perwakilan dari Universitas Dikti. Saya mohon untuk diperbolehkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk perwakilan Senat tidak diperkenankan untuk memberikan pertanyaan. Kembali kepada dosen. Mahasiswa, perwakilan dari dosen dulu. Kalau nggak di ibu-ibu udah sekarang yang laki-lakinya. Ini pertanyaan terakhir ya di sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena masih ada nomor Sutika dari Masuk. Kebetulan saya adalah dosen yang bisa dikatakan tidak memiliki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari Aliansi Mahasiswa Peduli Pemilihan Rektor AMPROK. Di sini kami sudah mengadakan forum diskusi sebelumnya dan menghasilkan fakta-fakta integritas dan dalam harapan dan fakta integritas yang akan disampaikan oleh Jenderal Aliansi dan perwakilannya, yaitu Kandar Waludan Agustah. Ingin menilai lebih baik ke depannya. Jangan lupa, jangan terprovokasi. Lihat sebelah kiri kalian. Jika ada masa aksi di luar dari aliansi kita, silakan usir dengan cara baik-baik. Jangan sampai ada pukul-pukulan di pemilihan rektor ini. Perkenalkan, kami dari Aliansi Mahasiswa Peduli Pemilihan Rektor Kredibel. Kami tanggal 23 Agustus yang lalu, tepatnya di Wisma Universitas Lampung, telah menghasilkan hasil diskusi kami. Dan kami sampaikan hasil diskusi kami untuk dapat ditandatangani oleh 5 calon rektor tersebut. Tidak akan banyak yang saya sampaikan karena tujuan kami baik hanya untuk kemajuan Universitas Lampung semata. Agar pemilihan rektor ini jauh dari intervensi partai politik, pemilik modal asing, dan golongan-golongan lainnya. Bahwa kita ingin mencari benar-benar sosok pemimpin yang mampu membangkitkan UNILA dari tingkat 46 menjadi 10 di tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung dengan yang sampaikan oleh Jenderal Aliansi, di sini saya akan membacakan beberapa fakta integritas yang sebelumnya berdasarkan kajian mahasiswa pada tanggal 23 Agustus yang lalu. Baik, fakta integritas dalam rangka pemilihan rektor Universitas Lampung. Dengan ini, kami selaku calon rektor Universitas Lampung menyatakan sanggup dan bersedia untuk melakukan hal-hal sebagai berikut apabila terpilih nanti. Yang pertama, menyediakan pelayanan akademik, keuangan, dan fasilitas yang berkualitas di tiap fakultas. Yang kedua, bersih dari KKN. Yang ketiga, bersih dari indikasi potensi masalah hukum. Yang keempat, bertekad untuk meningkatkan sumber daya manusia bukan hanya di bidang akademik tapi juga organisatoris. Yang kelima, dalam waktu 1 tahun mampu meningkatkan fasilitas yang berkualitas untuk semua fakultas. Yang keenam, tidak terlibat politik praktis. Yang ketujuh, dalam waktu 6 bulan mampu meningkatkan kualitas sistem pelayanan umum akademik.
masalah intervensi birokrat kampus terhadap organisasi mahasiswa dan memberikan ruang yang sebebas-bebasnya bagi mahasiswa untuk berkarya. Yang kesembilan, dalam masa periode kepemimpinan bersedia memberikan transparansi laporan keuangan setiap tahunnya. 10, dalam periode kepemimpinan yang akan datang mampu menjadikan Unila sebagai top 10 university versi Ministek Dikti. 11, menjalankan visi dan misi yang sudah disosialisasikan dengan serius. Demikian Pak, beberapa fakta integritas yang kami ajukan. Mohon kepada seluruh calon rektor untuk menandatangani fakta integritas ini. Foto tadi udah foto dong. Foto bersama sebentar Pak. Dokumentasi. Terima kasih. Itu aja yuk.